Dengan program ini yang sedang dilaksanakan oleh facilitator daripada Ascendance, program rakan sebaya, abang-abang, kakak-kakak membantu adik-adik ya, untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini sebenarnya berfokus kepada sikap. So, sikap itu perlu dipositifkan. ACID Easy is a very good program because it involves teenagers where peer-to-peer coaching and all that. Ascendant ini mengambil satu inisiatif yang sangat besar dan inisiatif ini saya rasa akan membantu sekumpulan murid saya dari segi pembangunan jati diri dan juga peningkatan sasian diri. It's a very good practice to have the alumni to come back to the school and serve the school as well. And we are trying to encourage our students here to do what they are doing now in future. I'm so happy to see Hira, who is now the ACE It's Easy, one of the trainer, that she's now back to my school, okay, to train the other students, okay, where it's a peer-to-peer coaching. And I think the peer-to-peer coaching, it has lots of benefits, okay. First, it can actually bond the relationship between them. And not only that, it actually can build self-confidence. Tidak semua sekolah terpilih untuk program ACID Easy ini. Hanya sekolah-sekolah tertentu. Jadinya tahniah diucapkan kepada SMP Kalimpang kerana telah mendapat terpilih untuk terlibat dalam program ACID Easy daripada kementerian. Pertamanya, saya sangat menyokong program tersebut kerana saya melihat program ini merupakan satu program yang melibatkan konsep peers, ya, rakan sebaya, di mana pelajar yang terpilih untuk program ini akan diberi bimbingan oleh rakan-rakan yang umurnya hampir lebih kurang sama dengan pelajar tersebut. Bagaimana anak-anak muda ini membentuk negara untuk masa hadapan? Mereka telah pun diajar berfikir dari sekarang. Sebab hari ini kita nak murid-murid kita menjadi job creators, not job seekers. Jadi inilah pendekatan yang dibuat yang saya rasa sangat cantik untuk melahirkan, motivate mereka untuk jadi usahawan ke, untuk menjadi tenaga-tenaga mahir ke di syarikat-syarikat tertentu. Yang paling baik sekali, bila pelajar-pelajar ini didekati oleh didekati oleh mereka ataupun rakan-rakan mereka yang hampir sebaya dengan mereka. Pelajar ataupun murid-murid sekolah saya, kelas saya, belajar dengan rakan sebaya yang umurnya lebih kurang sama. Okey, dari situ pelajar dia lebih terbuka untuk berkongsi masalah, berkongsi pendapat, idea dan juga murid-murid boleh jadikan pelatih itu sebagai role model untuk dia.